Dinding tamlay diriku. Onde, 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 onde. Ayo jangan malu malu. Ayo bu, ayo mandi, 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 mandi. Terakhir nanti di kampus. Oh yang terkenal lagu Padang itu apa itu? Lagu Padang, oh ya. Oh ini undi, 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 undi. Ayo nanti kasih hadiah sepeda. Oh ya ya. Oh yang lain. Ini undi. Bapak-bapak itu. Universitas Diponegoro ya. Pak Sair. Ini pusatnya. Carowo, Cucu Carowo. Lalu anak pramuka lihat. Bapak Alman katanya Pak, ada permintaan khusus dari Ibu Anita. Pauci, Bapaknya malu-malu, Bu. Malu-malu siapa? Yang maluin lah, Pak. Ini yang ngusundit. Jauh banget. Apa nih, giliran siapa nih? Ini kampus Kalo, Sundit. Pusat. Di sebelah kiri Bapak itu kampus Sundit untuk gerbang masuk Undip Pusat. Jadi Undip itu dibagi dua. Yang atas itu di sini di, namanya di Tembalang, terkenal kampus Tembalang. Kemudian yang kedua yang kota itu yang lama itu kampus Pleburan namanya. Untuk kampus Pleburan sebagian besar pasca sarjana, digunakan untuk pasca sarjana. Itu S2 dan S3. Yang di kampus Tembalang itu diploma sampai S1 dan S2. Kemudian ini namanya Jalan Es Farman ya. Sebelah kanan kita ini ada Banteng Redes dan tanamannya yang besar itu biasa dulu banyak burung apa? Blekok istilahnya. Burung-burung ya mungkin sekarang masih banyak. Dulu pada waktu itu kan di daerah pantai ini banyak yang kena abrasi dan sebagian ke sini. Kemudian ini sekarang udah abras, apa namanya, mangrovenya udah banyak, mungkin kembali ke habitatnya. Ya, untuk berikutnya kita tampilkan dari daerah Pariaman ya, Sumatera dulu. Mari kita tampil siapa ya, perwakilan Pariaman. Pak Marihot. Pak Marihot tuh, Pak? Marihot bukan ya? Oh, bukan. Tapi dia minta, Pak minta bisa dia. Bisa ya? Tempat tinggal di Padang. Kemana Pak Marihot? Pak Marihot, monggo. Pak Marihot kan sering nyanyi ya? Yudika. Pak, Ibu Marra? Yang lain dulu lah. Oh, yang lain dulu. Nanti orang lagi. Orang Batak kan sering nyanyi lah, Pak. Hebat. Ya, dari menyanyi terus. Hebat. Oh, ya, Ucil. Oh, ya. Menado. Baik. Dari ujung timur, mana? Ucil. Sampun Raiso. Sampun Raiso. Sampun mboten saged. Raiso apa? Ucil. Nyanyi duet dengan Uni. Mangger. Duet sama Uni. Uni. Mana Uni? Uni mangga. Uni. Ya, ya. Baik. Kita tampilkan Bu Anita dari Pariaman. Oke. Iya. Kalau tinggalkan lagu suara emas. Ntar lu, ntar kalau udah jalan. Gak bisa nyanyi kalau udah jalan. Bila jalan kayak gumbah, pas simpang jalan ke Iyaro. Bila hati tidak bisa, ayam delape. Ayah siap sih.
ngucapin saya kota bang saya kota pe abang laju non kerimbo oi takkan laju ya, tepuk tangan untuk buat Bu Anita dari Pariaman. Terima kasih suara emasnya. Berikutnya perwakilan dari Jambi. Jambi. Oke, ayo. Pak siapa ya? Pak Jul. Pak Jul kanan mana? Pak Jul, nah ini wah hebat ini Pak Jul kanan. Luar biasa suaranya. Ayo Pak. Dibantu Pak Ali. Dibantu Pak Ali. Oh iya, sebelah kanan bapak-bapak adalah Transmart ya. Transmart baru. Ini banyak wahananya, mainan anak-anak. Ya, bapak ibu kalau ingin mainan di sini. Ayo. Ya, kita lanjutkan tetap. Hari akhirnya lah tenang. Sumpun tenang deraslah ke tepi. Jambi janganlah dikenang. Kalau dikenang merusak hati. Ayolah Jambi janganlah dikenang. Kalau dikenang merusak hati. Ya Pak, habis manis sepah dibuang ya. Jangan dikenang. Ini tahu nih Pak Ali itu lanjut ya. Ayo Nadia. Oh iya, Nadia. Mbak Nadia. Oh pinter pantun ini. Ya. Pantun ya. Petang hari. Pantun. Nadia. Muara bunga jeramba papan. Musim pabilo jeramba besi. Racun dunia sudah ngan makan. Musim pabilo merusak hati. Terima kasih. Wah luar biasa. Suara emasnya dari Jambi Pak Jurusarnain. Dari Gorontalo ya. Nah ini teman-teman mempercayakan Pak Ahok untuk gimana ya, mana tanggung. Lagu Indonesia Raya lah. Ada. Langsung bisa Raya aja bener. Nasionalisme ayo. Tentu menyanyi. Kita dipercayakan Ahok yang akan nyanyi. Ahok Indonesia Raya aja. Jangan-jangan ya. Lagu Gorontalo. J. Apa ya? Udah sebisanya lah. Ya, Gorontalo itu apa itu? Gorontalo itu. Ucing mana saja. Ini dengan hati yang kecewa. Hapuslah matamu, jangan ditangisi kisah yang lalu.
Nasional. CV Cita Nasional, tahu ya tempatnya? Jurusan ke Kopeng. CV Cita Nasional. Jadi mau masuk ke jurusan anu salib tahu. Ya, itu maju sedikit ke atas sana 500 meter. Ya, siap Ibu-ibu. Salib putih. Ya, siap. Manan jalan gue. Iya. Jadi bersaudara ke Pak. CV Cita Nasional. Dua dia. Berarti belum ke rumahnya itu ya? Belum pasar ya? Belum tahu ya? Dua laju dia. Atau satunya Om Irama. Ya. Enggak ada dirianya. Kemudian ya. Oh enggak. Oh gitu ya. Sama-sama Diannya ya. Kurang ada ibu yang cantik, silakan. Satunya Dian Tamalnya, satu Dian. Diana. Diana. Hari di daun kelari. Lagunya mantap. Walaupun terkenal. Jadi kita baru ekspansi ke, tadi sudah ditanyakan Bapak, kita baru ekspansi ke Pulau Sumatera itu baru bulan kemarin Pak. Jadi tepatnya di Kabupaten Banyuasin, Palembang. Seperti itu. Jadi mungkin ke depan kita untuk wilayah Sumatera akan kita cukupi dari pabrik yang ada di sana. Kemarin untuk produk dan sebagainya kita sama dari Jawa juga. Seperti itu untuk prosesnya. Kemudian untuk pertemuan pada pagi hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai CV Cita Nasional itu seperti apa, mulai mungkin dari proses penerimaan bahan baku susu segar, kemudian proses produksi sampai ke pengemasan. Cuman sebelumnya ini ada sedikit video profil dari CV Cita Nasional yang saya akan putar kurang lebih 10 menit. Semoga kamu.
Wah, lah ini. Ayo kan. Bukan susu. Potongan. Sambil melihat, sambil minum susu itu guys, itu ya. Sampel, contoh. Enggak boleh kita nongin kertas ya. Karena apa? Cepat rusak. Oh. Langsung minum. Harus langsung habis. Namanya fresh. Fresh. Anaknya bawa sepatu kertas. Laboratorium. Ini laboratorium apa Pak? Ini Pak. Ya Pak. Pak laboratorium apa namanya Pak? Ya Pak. Untuk laboratorium apa? Cek apa? Ya, cek semuanya. Jadi semuanya. Susu, ya. Oh, susunya ya. Kalau masuk kan cepat jualan baru. Susu yang di sini standarnya apa coba? Ada 12 pengujian, Pak. Nanti pengujian. Ada alkohol, yang ada fat, ada lemak, harus ada. Semua susu dari petani masuk sini standarnya harus apa? Oh, yang minimal dia alkoholnya harus negatif, Pak. Uji alkohol. Oh, ada alkohol negatif. Uji alkohol negatif harus di organoleptiknya harus bagus. Pemasaran kuatnya negatif. Pemalsuan lemak nabati, glukosa dan sebagainya. Semua negatif ya, baru bisa masuk. Ya. Jadi sampel aja kan? Di sampel 2 liter. Kan semuanya yang susah. Ya. Jadi kita aduk dulu Pak, kita sampel 2 liter. Oh, oke. Oke, kita ke pengemasan Bu ya. Pengemasan ya. Ya. Baik. Sorry. Wah, ini kok selfie. Kita langsung ke pengemasan. Susunya dikemas. Habis dari sini kita pengemasan susu. Pas tuh habis dari sini. Kemana kita lagi? Ya udah selesai sampai kandang semuanya. Kandang modern. Oh iya. 85 di sini nggih. Ali. Di Ali siapa? Ali. Ali susu gitu aja, Pak. Ali susu. Itu CPC tanah sonal. Iya. Ini 85. 080. 080. 080. 080. 001. 001. 001. 045, Pak. 045. Hampir sama tadi ya. Oh, ini ada esnya. Iya, Pak. Untuk pendinginan, Pak. Untuk pendinginan ya? Iya. Jadi itu perlu es terus ya Pak ya? Kita pakai es juga. Es. Selain pakai box-nya itu. Oke. Oh ini. Kondisi dingin ya. Wih, ini tiap hari dingin terus nih? Iya Pak. Baunya susu Pak, jadi kalau nggak biasa entah ya, kalau 5 menit, 10 menit di sini tahu sudah biasa nanti. Tiap hari produksinya berapa? Tiap hari produksinya 40-an ton Pak. Tiap hari? Iya. Jadi harus segera langsung kirim ya? Iya. Kalau nggak akan bangkrut. Jadi kalau produksi hari ini semuanya harus kirim, hari ini ya. Juga ya? Berapa per harinya? 40 ton 40 ton 40 ton ya? 40 ribu ton, 40 ton ya? 40 ton itu susu
susu, yogurt sama. Kalau yogurt kan cuma sedikit, paling sekitar 1 hari 2.000. 1 hari 2.000. Iya. Yang banyak susu. Yang banyak susunya. Iya tuh harus ya, karena waktunya mepet ya. Berarti distribusinya pengemasannya ada freezernya ya? Ada pendinginnya. Jadi di depot-depotnya ada pendinginnya semua. Yang jual kan pakai box itu dikasih es batu. Ya. Truknya juga es batu ya? Iya, di boxnya ada es batunya. Oh ini pengemasannya. Dan di sini sudah sterilisasi ya. Wah, jadi wartawan kafe. Wartawan kafe. Ini jambon. Lantang. Astronomi ya. Bye-bye. Let's go, let's go.